Acara selanjutnya, doa yang saya hormati Bapak Imam Arif Santoso S.Pd. dipersilakan. Padamu ya Allah, ya Qawiyyu ya Karim, ya Rabbi mulia, anugerahkan kepada kami kekuatan lahir batin untuk senantiasa ada pada jalan ridho mulia yang abidi. Ya Allah yang maha bijaksana, maha pengampun dan maha penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Orkom Pinca Kecamatan Bunda, yang kami hormati Bapak Harun Subagio S.Pd. M.Pd. selaku Kepala Sekolah, yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 1 Bunda, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati SMP Negeri 1 Bunda, yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9 dan anak-anakku semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agar acara dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar, mari kita semua bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli. Kemudian tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang merencanakan dan melaksanakan acara wisuda hari ini, acara pelepasan siswa kelas 9, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar sampai saat ini. Semoga yang telah melaksanakan sebaik-baiknya, Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Pada kesempatan ini, kami akan melaporkan beberapa hal. Yang pertama, jumlah peserta wisudawan hari ini anak laki-laki sebanyak 127 siswa, wisudawati sebanyak 112 siswa, orang tua siswa sebanyak 239 siswa, bapak ibu guru karyawan karyawati sebanyak 50 orang, OSIS sebanyak 36 siswa, pengisi acara penari dan pesilat sebanyak 10 orang, undangan sebanyak 7 orang, kru karawitan 15 orang, kurang lebih jumlah seluruh peserta adalah 600 orang. Kemudian tak lupa kami mengundang kepada peserta kelas 9 bahwa mereka sudah menyelesaikan pembelajaran. Demikian laporan yang dapat kami hadirkan. Thank you.
pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru yang dengan ikhlas membimbing, mendidik dan menasihati kami dengan sabar sehingga kami selesai melaksanakan studi dor di sekolah cinta ini. Kami menyadari banyak salah yang kami lakukan sehingga Bapak dan Ibu guru merasa kesal kepada kami. Untuk itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan kami tidak akan dapat membalas jasa Bapak Ibu guru yang sangat mulia. Kami hanya dapat berdoa semoga Bapak dan Ibu guru selalu sehat dan tetap sabar melaksanakan tugas negara untuk mengantarkan anak bangsa menjadi generasi yang berguna bagi bangsa, negara, serta kebangsaan kebanggaan orang tua. Yang kedua, untuk adik-adik kelas 7, kelas 8, kakak berpesan, tetaplah semangat untuk belajar. Buatlah SMP kita semakin jaya di mata masyarakat. Jangan kecewakan Bapak Ibu guru dan para orang tua. Tidak lupa kata meminta maaf apabila selama bergaul di sekolah ini kakak melakukan kesalahan yang kakak sengaja maupun tidak sengaja. Dengan ini pula kakak mohon diri untuk meninggalkan sekolah ini dan melanjutkan di sekolah yang lebih tinggi. Demikian pesan yang kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sedih, mereka perih. Berat rasanya melepas kita semua. Waktu lalu akan jadi sesuatu. Waktu lalu akan jadi ceramah-ceramah yang sering diucapkan, nasihat-nasihat yang kita anggap membesarkan, perintah-perintah yang menjengkelkan, tugas-tugas yang menjengkelkan. Tapi inilah yang kita butuhkan sebagai bekal sukses di masa depan. Kini semua tidak terasa sebentar lagi kakak juga akan meninggalkan kami, meninggalkan Bapak Ibu guru di sini, meninggalkan sekolah ini dan berada di lingkungan baru di jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih kami ucapkan atas seluruh contoh teladan baik yang kakak berikan selama bersekolah di sini. Kami berharap walaupun kakak sudah lulus, jangan pernah lupakan kesetiaan kita. Jangan lupa bahwa kita pernah menjadi satu keluarga di sini. Tetap jaga nama baik sekolah kita dimanapun kita berada. Karena bagaimanapun sekolah kita tercinta ini adalah salah satu kebijakan bagi kakak untuk menapak berjenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terpenting, tetap rajin belajar demi mencapai cita-cita yang kakak inginkan. Selalu ingat dan pegang teguh moto sekolah kita, menjaga, menjaga. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kelak pasti ia akan berhasil. Apabila selama bergaul, mendapatkanlah maupun perbuatan yang kurang berkenan dan tidak sekalian. Hari ini yang kami hormati, penampilan selanjutnya adalah sebuah lagu dolanan Jago Guru yang dipersembahkan dari seni karawitan spesial.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'amu ala umatiluatin. Ashadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Prosek dan Camat aku suara kau bicara tentang itu. Yang saya hormati pula bapak ibu orang tua wali siswa kelas 9 dan berada di samping. Yang saya hormati pula bapak ibu guru staf administrasi sekolah dan yang saya cintai anak-anakku kelas 9 putra dan putri. Kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara yang kita ada bersama yaitu Purnawiyata kelas 9 pelajaran 2022-2023. Salam semoga terima keberhati kebersamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiyata itu artinya belajar. Jadi hari ini merupakan tanda bahwa proses belajarmu sudah purna atau selesai. Nah, yang selesai itu prosesnya. Kalian sudah tidak lagi belajar di kelas, tidak lagi belajar bahasa Inggris, tampil dan sebagainya. Akan tetapi hasilnya belum selesai. Hasilnya masih jauh. Hasil belajarmu yang sudah berproses selesai itu nanti hasilnya akan kamu ketahui pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2023. Artinya hari itulah pengumuman kelulusanmu. Mudah-mudahan semuanya lulus. Seandainya terpaksa ada yang harus mengulang, sabar saja. Itu artinya keberhasilan masih tertunda. Dan ini adalah Purnawiyata. Karena itu tidak ada wisuda kelulusan. Nanti ada wisuda Purnawiyata. Penandaan atau tanda bahwa belajarmu hari ini selesai. Nanti sekolah akan berikan kenang-kenangan kepada kamu yang akan dipanggil satu persatu secara berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak, sebenarnya di Pura Magetan menghendaki kegiatan ini dilaksanakan setelah pengumuman pada tanggal 8. Jadi acara ini sebenarnya kurang diperkenankan. Tetapi karena tidak ada waktu lagi, tanggal 8 ketika kalian pengumuman nanti ada ulangan kelas 7-8. Kemudian hari Senin sudah PPDB kelas 7. Sehingga tidak mungkin sekolah akan mengadakan pelepasan setelah pengumuman. Kondisi ini juga dialami sekolah-sekolah lain. Jadi sekolah lain juga banyak yang melaksanakan pelepasan sebelum pengumuman. Kalau dulu, ya dulu-dulu, biasanya pelepasan diadakan sebelum pengumuman. Waktu itu dikhawatirkan, kalau diadakan setelah pengumuman, dikhawatirkan yang tidak lulus nanti tidak mau. Sehingga waktu dulu dan sekarang rayakan dengan hal yang positif. Rayakanlah sekali lagi dengan hal yang positif. Nanti akan ada edaran kepada orang tua dan kepolisian terkait teknis perayaan. Intinya jangan kamu rayakan dengan hal yang negatif, misalnya berkonvoi, coret-coret baju, atau bahkan minum-minum. Nanti Pak Polisi dan Pak Koramil akan kami minta bantuan untuk mengantisipasi kalau ada anak-anak yang merayakan seperti itu, supaya dihentikan. Termasuk orang tua. Kalau anak-anak nanti diminta untuk tidak merayakan dengan orang tua. Sebaliknya, nanti sekolah akan merayakan kelulusan kalian dengan sujud syukur. Pengumuman misalnya hanya diketahui oleh tiap-tiap orang, tidak diumumkan bareng. Kalian itu tiap anak akan menerima amplop mencantumkan namamu sendiri, lulus atau tidak lulus.
nanti di masjid selalu sujud syukur. Itu cara yang bagus. Jangan setelah sujud syukur kamu terus berkonvoi, keliling-keliling, brong dan sebagainya. Siap ya? Siap? Rayakan dengan yang baik, siap? 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 Harus begitu. Pesan saya berikutnya, kalian setelah acara ini sebenarnya sudah lepas ya, meskipun pesan belum diketahui. Oleh karena itu tinggalkan kesan yang baik. Saya sering mengatakan, jangan tinggalkan kesan yang kurang baik. Ada ya, ada anak yang mungkin merasa selama di SMP 1 mungkin tidak nyaman, mulut, akhirnya meninggalkan kesan yang kurang bagus. Mudah-mudahan tidak. Dulu ada sekolah yang berbuat begitu. Berikutnya teruslah belajar. Ya, jangan berhenti sampai di sini. Tamatan SMP itu belum layak untuk bekerja. Minimal tenaga kerja sekarang itu minimal harus berijazah SLTA. Untuk itu silakan untuk terus belajar. Apakah di negeri, swasta, SMA, SMK, silakan, yang penting jangan berhenti. Tetaplah belajar, raihlah kita selama, jangan berhenti di sini. Terus dimanapun kalian berada, jaga nama baik sekolahmu. Kepala sekolahmu namanya harum ya. Karena itu nanti kalau sudah lulus, teruslah mengharumkan nama sekolahmu. Nah, caranya bagaimana? Kalau kamu nanti bersekolah di SMK, manapun tunjukkan kamu siswa-siswa berkarakter lulusan SMK. Tapi begini, kalau misalnya ada SMA, SMK terlibat dalam kasus pencurian misalnya, nanti dia akan bertanya, itu dulu SMA-nya dari mana? Nama SMA itu juga kurang bagus. Sebaliknya, ada siswa-siswa serta ini meraih juara satu lomba LKS nasional. Dari mana sudah sampainya? SMP 1 nama akan terbawa, nama sekolah juga terbawa, nama guru terbawa, nama kepala sekolah juga terbawa. Ya, guru dan tenaga kerja sekolah selama 3 tahun mendidik kalian, meskipun sebenarnya yang efektif hanya 1 tahun, karena yang 2 tahun corona. Seandainya ada kesalahan saya pribadi, kesalahan Bapak Ibu guru, tenaga kerja sekolah dari kamu, sengaja atau tidak sengaja, minta maaf yang setulus-tulusnya. Maukah kalian memaafkan? Dulu ya, kalau bela dulu. Untuk Bapak Ibu orang tua, terima kasih telah menitipkan masa depan anak-anak berjenak di SMP 1 Bedol. Ingat Bapak Ibu, putra putri berjenak masih perlu belajar lagi. Menitipkan sebuah lagu barangkali berkenan, mudah-mudahan bisa memacu hidup saya dan isi hati para ibu Bapak Ibu sebab di SMP 1 Bedol. Terima kasih. Judulnya adalah Gubahanku. Untuk
Pada hari ini Sabtu 27 Mei 2023, dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan kembali kepada Bapak para siswa kelas 9 sejumlah 239 yang terdiri atas 187 siswa putra dan 112 siswa putri yang diwakili oleh Sidio Adi Kuncoro kelas 9E dan Karen Claudia kelas 9A setelah kami didik selama tahun 3 tahun di sekolah ini. Kami berdoa semoga para siswa tetap menjadi insan-insan yang beriman takwa, berakhlak mulia, berprestasi dan berguna bagi orang tua, bangsa, negara dan agama. Terima kasih. Sebelum kami bacakan kata-kata penerimaan dari siswa kelas 9, kami mohon semua wali murid kelas 9 untuk berdiri sejenak. Sekali lagi, wakil orang tua siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Mendo, dengan ini menerima kembali anak-anak kami sejumlah 239 yang terdiri atas 127 siswa putra dan 112 siswi putri. Kami ucapkan terima kasih kepada keluarga SMP Negeri 1 Mendo yang telah ikhlas dan tidak mengenallah mendidik anak-anak kami selama 3 tahun ini. Kami memohonkan maaf bagi anak-anak kami bila selama dalam asuhan Bapak Ibu Guru pernah membuat kesalahan. Kami mohon doa restu. Semoga anak-anak kami dapat menjadi insan-insan yang bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, serta harapan orang tua. Dan akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil
prestasi siswa. Peringkat ke-1 pada Ananda Anastasia Anggraini kelas 9 B. Putri dari Bapak Sarni Ibu Ibu Suminom yang berarman Desa Suto Kecamatan Ibu. Kepada Ananda saya dipersilakan ke depan. Kemudian peringkat ke-2 Ananda Karen Claudia Putri Bapak Wakito dan Ibu Karu, dipersilakan maju ke depan. Prestasi ketiga atau peringkat ketiga yaitu Ananda Nidia Faradita kelas 9 E. Nyarsi. Selamat untuk para Ananda. Kemudian nomor 3 dipersilakan. Bapak Harun tetap di tempat untuk menyerahkan siswa prestasi umum yang dilaksanakan di Jawa Tengah, yaitu medali emas Ananda Ifta Rahmayanti Ayu Nityas kelas 8 E, Nurazdin Kaisa Megarani kelas 7 A, Elisa Bunga Salia kelas 8 D, Arosid Zakaria Pratama kelas 9-8 F. Kemudian piala perunggu Cindy Aulia Putri kelas 8 E, Rosa Helida Kusuma kelas 9 H, Muhammad Revan Dirga Aditama kelas 8 E, Bagas Dwi Pangestu kelas 7A, Guntur Chandra Setia Saputra kelas 8B. Ini adalah anak-anak yang berprestasi dalam bidang olahraga pencak silat Bapak Ibu dan murid. Kami selaku ketua komite di SMP Negeri 3 Kautanan. Nah, saya ini pensiunan dari Kautanan sehingga kalau berbicara itu akan ada otomatis Kautanan. Maaf sekali lagi kepada SMP Negeri 1 Bendung. Di sini kami selaku ketua komite sekaligus mewakili dari orang tua siswa kelas 9.
kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru serta jajarannya yang telah membimbing, mengajar, membina kepada anak-anak kami sehingga anak-anak kami bisa menamatkan pendidikannya selama 3 tahun ini. Tentunya semua ini kepada Bapak Ibu Guru selalu ada rintangan. Mungkin menemui anak-anak kami yang kira-kira kurang berkenan atau yang nakal, sulit untuk dikendalikan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you.
Muhammad Nur Abadi, Muhammad Zaki Yulia Sakura, Nabila Aulia Ramadutri, Nita Ardiana Dwi Novi, Putri Laila Ramadhani,
Andre Lukman Prayogo, Chandra Mei Wibu, Chaina Septiarum Ramadhan, Cindy Sirmala Septiati, Dimas Dwi Saputra, Elva Dian Nurafisa, Saradila Mai Oktaviana, Fata Fuad Maulana, Aditya Wardhadi Pratama,
Thank you.
Bapak Ibu sebagai